Yang kedua, tuan-puan sekalian, dalam keluarga sangat penting menentukan tujuan dan panduan. Ni dua an ni. Tujuan, panduan. Kena tahu tujuan keluarga tu apa dia. Untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya keluarga kita menjadi ladang, ladang pahala. Banyak pahala. Orang nampak tu macam rumah, rupa-rupanya gedung perbendaharaan pahala. Kena pandang rumah kita macam tu. Balikkan tengok rumah. Ni ustazah cakap ni gudang pahala. Pahala sabar, pahala redha, pahala jihad. Banyak tu pahala dalam rumah tu. Tak ada universiti yang ajar macam mana universiti rumah. Betul tak tuan-puan? Kita belajar sabar di universiti, tapi kita bersabar kat mana? Kat rumah. Kita mungkin belajar redha dekat mana-mana institusi, tapi kita nak redha kat mana? Kat rumah. Kita belajar cara mengawal kemarahan dekat kursus, dekat seminar, tapi nak kawal kemarahan kat mana? Kat rumah. Bukan kat dalam kursus tu. Sebab tu dalam kursus, dalam kuliah-kuliah semua nampak ayu macam macam orang tidak ada sifat marah. Saya tengok orang sebelah sekarang. Tak sangka ni marah. Orang tanya ustazah, macam mana ya ustazah marah kat rumah? Cuba suami ustazah dengar ayat tu. Boleh tanya soalan macam tu. Saya tak boleh bayang ustazah marah macam mana kat rumah. Ustazah pernah naik taksi tuan-puan. Masa tu muda lagi lah. 30-an pun umur. Naik taksi daripada UTM ke rumah kat Gombak. Ha, kereta tak tahulah, tak ingat dah rosak ke apa ke. Tapi naik taksi. Duduk belakang. Driver taksi tu tiba-tiba kata macam ni. Ha, cik dah kahwin ke? Dah. Lepas tu dia kata, cik puan ni mesti suami tak pernah marah kan? Dia kata pasal pula lah dia. Dia diam je lah kan. Dia kata, kalau isteri saya macam ni, saya takkan pernah marah sampai mati. Dia cakap. Ini orang ni macam tengok-tengok macam tu je, macam-macam dia tanggapan je kan. Dia kata pelik lah dia ni, apa hal pula. Orang kadang-kadang macam tu lah. Dia kata apa, macam mana ya, saya tak boleh bayang Zah marah. Masya Allah. Memanglah. Takkanlah nak marah dalam dalam masjid ni. Sama macam tengok orang depan belakang tuan-puan. Saya tengok. Nampak tak muka marah? Senyum. Tak terbayang kita dia marah macam mana. Oh, kata ya Allah. Tak terbayang macam mana YB Zuraida marah. Tak terbayang. Tapi kita pemarah tak? Kita pernah marah tak? Marah. Oh, sekali dia wacah habis. Tak nampak dah rambut ustazah ke apa benda. Supaya dah macam paling memerang. Kita belajar mengawal kemarahan di sini. Tapi di mana kita mengawal kemarahan? Di rumah. Ya Allah, dahsyatnya rumah kita ni. Lupuk pahala, institusi dah, universiti, letaklah nama apa, rumah. Belajar cara didik anak kat mana? Mungkin kat masjid ni belajar. Nak didik dia kat mana? Kat rumah. Takkan tu, saya dah menjur saya nak didik anak sekarang. Kat dalam masjid ni, takkan kat sini nak mendidik, baliklah rumah. Dahsyat rumah kita ni normal sekali. Ya, sebab itu sahabat-sahabat sekalian, keluarga kita ini mesti ada tujuan dan panduan. Mesti ada panduan. Jangan tujuan je. Oh, saya nak cari redha Allah. Saya nak begitu, saya nak begini. Panduannya mana? Nak ikut siapa? Ikut kepala otak saya. Ah, tak boleh, ya. Panduannya mesti kembali kepada sumber dalam Islam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi sebut khairukum li ahli
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, ni untuk orang lelaki, adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan aku yang terbaik pada ahli keluarga. Tuan-puan, Sarah, cubalah merenung betul-betul, memahami, cuba nak kaji apa maksud di sebalik, apa yang hebat sangat seorang laki-laki tu, sampai indikator yang terbaik tu, tengok dia di rumah. Kenapa agak-agak tuan-puan? Sebab di rumah seorang laki-laki tu kena kawal, kena santuni isteri. Isteri ni perempuan, tak sama dengan dia, dia lelaki. Kena santuni anak-anak, boleh jadi anak lelaki, boleh jadi anak perempuan. Dia level ayah, dia level suami, yang ni level anak, tak sama dengan level ayah. Tapi dia kena belajar santuni. Maknanya apa? Laki-laki terbaik pada keluarga ni, tuan-puan sekalian, dia sangat halus, teliti, rapi. Kalau ikut selera dia je, aku bapa, aku ayah, kau semua kena ikut, ha, tak jadi, tak jadi khairukum khairukum ya. Betul tak tuan-puan? Walaupun dia seorang ayah, seorang suami yang kita kata gagah, kuat, perkasa, menyantuni isteri bukan perlu kekuatan fizikal tuan-puan, tapi kekuatan apa? Kesabaran. Kekuatan telinga untuk dengar orang membebel, bukan kekuatan fizikal. Kekuatan memahami, kekuatan memaafkan, kekuatan jiwa. Allah tawarkan, Nabi sebut, kamu ada dua orang anak perempuan atau tiga orang anak perempuan, kamu layan anak perempuan kamu ni dengan baik, kamu wajib masuk syurga. Kamu ingat senang nak jaga anak perempuan? Sebut dia anak perempuan, kamu bukan jaga fizikal dia semata-mata, tapi emosi, mood dia. Ini ayah-ayah yang memang terbaik, dia tahulah, InsyaAllah. Siapa panduannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh bermain dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Boleh main. Main game sesama. Nabi boleh tunggu untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha buat sesuatu yang beliau gemari. Nak tengok orang apa ni, ada macam perlawanan ke, macam itulah, pertunjukan. Nabi tak minat pun nak tengok, tapi sebab isteri minat, Nabi tunggu. Bahkan bila tak nampak, Nabi sangkup, dia jadikan, makna boleh angkat, biar boleh nampak, nampak pertunjukan. Tak timbul, maknanya jatuhlah nilai kenabian aku. Tak pernah kita dengar ayat seumpama ini dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh ke nilai kenabian kalau terpaksa jahit pakaian sendiri? Jatuh ke ketinggian sebagai seorang nabi ini, bukan suami, nabi, kalau terpaksa suami itu jahit kasut sendiri? Isteri ada tak? Isteri ada, bukan seorang. Bukan seorang tu. Ya, makna kata yang ni boleh jahit. Akhir Nabi jahit ni. Masya Allah, subhanallah. Jiwa Nabi SAW. Ya, macam mana? Makna kita belajar panduan daripada mana? Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tujuan, ada panduan. Yang ketiga, sahabat-sahabat, tuan-puan, ibu ayah sekalian, tolong kenal pasti dan jaga suasana dalam rumah kita. Suasana. Balik lagi tengok suasana. Setiap tempat ni dia ada suasana. Macam sekarang, seronok tak duduk dalam masjid ni? Ada suasana tak? Ada suasana. Suasana apa tuan-puan? Cuba sebut ni suasana apa? Suasana ibadah. Sejuk kan? Sedaplah kan? Ya, suasana kita rasa nak beribadah, rasa nak bersihkan hati. Tengok suasana.
Pergi Pasar Payang. Ada suasana? Ada. Apa yang apa rasa suasana tu? Rasa nak keluar duit lah. Ya, tiap kali datang dengan penganjur bawa ustazah pergi Pasar Payang. Sampai hafal lah mana kedudukan. Kedai emas lah, kedai kopok lah, batik lah, Masya Allah. Suasana yang berbeza. Tuan puan tengok rumah tuan puan, suasana dunia ke akhirat. Suasana apa rumah tuan puan? Ustazah letakkan tu tuan puan tanggungjawab pada mak ayah. Ya? Ada orang, dia tak mesti rumah besar. Ingat, rumah Nabi SAW rumah kecil. Bumbung dia pelepah tamar. Simen dia tanah liat. Tapi itu menjadi rumah terbaik, keluarga terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Masya Allah semua. Agaknya semua tu zikir, tanah ke pelepah tamar, semua aura zikrullah, zikrullah, zikrullah. Macam mana yang nak balik buat rumah kita macam ni? Seorang soleh mengatakan kepada anaknya bila dia nak musafir, dia nasihat anak dia, kau jangan buat maksiat dalam bilikku ini, sebab aku dalam bilik ini khatam Quran 16 kali. Ya, berapa bulan tak adalah 16 kali, setahun ke. Maknanya kau jangan buat macam tu. Abah ni jaga bilik abah ni khatam Quran berkali-kali setiap tahun. Itu aura yang wujud, suasana dalam rumah tangga. Ada temperature dia, ada suhu dia. So macam sekarang, tengok suhu masjid ni berapa. Mungkin 18, mungkin 19. Rumah kita, suhu dia berapa? Ada orang suhu rumah dia 30. Ada yang macam suhu dekat negara Arab tu 43. Lepas tu sibuk kata rumah dia ada jin. Yang sebenar-benar kita tengok dulu kita. Sebagai mak dan ayah, tuan puan buatlah benda-benda yang dapat kita bincangkan ya pada pagi ini. Balik rumah, kitalah yang bertanggungjawab untuk jaga keluarga kita. Ya, carilah panduan yang telah disebutkan. Benalah tujuan yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berjuang untuk jaga anak-anak, keluarga kita. Kebahagiaan keluarga ni sangat penting, sebab itu menjadi kunci yang menggerakkan kita untuk khidmat dan memberi manfaat kepada ummah yang lebih besar, insya-Allah.